Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah situasi mayangnya Ki Cahyo Kuntadi di Balai Kota Madiun. Berpacu dalam melodi tanggal 28 April 2024. Selain itu juga didukung oleh lawak Jokidik dan Jokidik. Ini situasi sudah segmen limbuan. Dalam gambar ini saat-saat Winong Nawangsih didaulat untuk menemani Jokidik dan Jokidik untuk menyanyi tentunya, dan mungkin juga melawak ya. Jadi dalam deskripsi Pak Cahyo tadi, tidak ada bintang tamu. Mungkin Winong Nawangsih itu sekaligus menjadi bintang tamu berkolaborasi dengan Jokidik dan Jokluduk. Yuk kita ikuti. Om Klitik. Sing dileleng jenengku ta. Ya sepira kaluputaku nalika ning panggung sing tak sengaja lan ora, muga-muga sampean iso ngiklaske sak kabehe, awake dhewe tinampa padha apike ya, Nduk. Nggih, kula semanten ugi nggih, Mas. Iya, 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 iya. Om Kluduk. Dalem. Minal aidin wal faidin. Ya, sepira gedene dake ume muga-muga. Sepira gedene luputku. Nggih, sepira gedene luputku, muga-muga Dik Winong iso ngowahi pangapura ya, Nduk. Nggih, kula semanten ugi nggih. Om. Lagi pilek lho, lagi pilek to. Nggih. Perlu ta iki ya? Nggih. Tambane apa biasane? Aku nek niku selalu sedia payung sebelum hujan kok, Gus. Cocok gitu. Ngono kuwi. Napa niku? Ya pangapunten, pangap, Nduk, pangap. Napa? Mangap manut to, Ommu. Ah, tilek tilek. Nah, kok gak gawe banyu kena ngetok apa kuwi? Pines, pines gitu toh. Winong sebenarnya sinden yang cantik, suaranya bagus, kemudian sekolahnya juga diisi. Tetapi ini ada momen yang penting, menurut saya Winong kurang memanfaatkan. Jadi dia tidak mengambil inisiatif, padahal ini di Balai Kota Madiun. Jadi untuk menjadi seorang bintang tamu, ini adalah momen gitu ya. Ayo nang, gandang gula tau. Nggih. Ini mas produk, ini mas produk. Guyon-guyon banget. Bindeng mau tenang apa nggih pak? Bindeng. Bindeng mau tenang apa nggih? Bindeng ini lho, ilmu ini benda. Bindeng ini ilmu jadidat nang. Ayo. Yo. Mas Laras iki, Laras iki ya, Laras iki ya. Nah, gong lima gitu. Ping. Ayo, iya. Tenang. Peti deh. Mama terang son engkang anggarwa. Yen dak rasak-rasake ngrungokke suaramu kaya kadudut sak jroning atiku. Ku diajeng Winong, embo kowe kaya lampu, aku sing bisa dadi kabele sing iso nyawiji menehi setrum marang tresnanmu ya diajeng. Napa leres mekaten? Iya. Upama sampeyan sing dadi kembang ana ing sak ngareping kantor Balai Kota, aku tak sing dadi pote. Mergo kembang tanpa pot, wondene padha karo tresnanmu sing ora tanpa wadah. Mula aku iso dadi wadah ing katresnanmu. Aku sing dadi banyune, Nduk. Ngopo? Dadi sing ben kowe subur. Ora gagas. Ah, apa lu dak papane kok wis ah iki. Aku ya benci karo sampean kuwi. Lah, tenapa?
Ya kae lo karo masmu kae. Oh lah kenapa? Ya. Anu ndok nembang ya ndok ya. Ambengi ning Jepara ya kok tak delok ning mobil. Lah kok jos. Kayak mungke mihun. Kuwi asne iblis kok iki Mas. Rang ganjing lho bocah iki. Yo nang. Wah. Bagus ngerut wae. Utuh. Kayak lu kokono nek. Mas Dalang tulung aja entuk nyekeli sindenmu ya. Nggih, okay. Tak sampeyane lho. Profesional. Sinten iku? Hah? Sinten? Ya foto sampean kok mesti salting nek ane aku. Saya itu tidak ingin hubungan kita itu diganggu dengan orang yang tidak penting gitu saya. Siapa? Konoan gitu. Lah, ana hubungan to. Saiki nek jujur atimu, lehmu nyawang aku adine karo kuwi masku. Milih endi nduk? Jujur. Disekseni. Ayo. Wong Medion. Nah, wis aja dadak wedi-wedinan. Langsung transparan. Ayo. Ungkapkan apa yang ada di lubuk hatimu yang paling dalam. Lah kuwi. Ayo. Nek kula iki jane senenge sing anu. Rodok lemu, dhuwur. Aku. Rasa melu. Lah aku lemu kok. Iki wong loro. Wong loro to. Kok melu-melu kuwi nyapa? Aku lemu wetengku sini gajah. Oh ya iya kuwi. Mbak tato gajah to. Oke, aku gak. Ya wis sampean ning kene lenggah. Gambarmu. Gambarmu iki gambar gajah kemu lho. Mbah Suyo tok ayam. Mbah Katul. Uka. Masuk. Sing gede. Kose. Entah nono buka kendang sih urung muni gamelan nginang ini kaya apa. Kaya ngeto. Kendangnya sih. Saya dleng. Tade. Lundung. Awak mau ngerti seniman ini kaya apa. Iya. Seniman ini gini gitu. Tadi saat dulunya gini muni. Ki batin wis melebu. Oh. Waduh. Kaya ngarepe Jumatannya mesti jamaknya teko sih ya. Jamaknya teko disik. Makmuni teko sih. Teko sih. Gini loh. Ini rau nutut ya gini. Wah kok luas tamu. Nino, ngono sih Mas yo. 3, 4. Nino. Sing. Kose. Yo di sini yo rapopo tempomu rapas lho. Ayo ning ngene lho, antarane sabetane iki yo, antarane olah. Lho iki lho. Golek sirik iki kaya kaya. Wiraga, Wirama, Wiraka. Nah kuwi lho Mas. Raga tatene iki mati yo raga iki. Aduh. Kenang sing gedhe pamurmu Oh,
inilah teman-teman dan sahabat Winong Nawansih di kala pentas di Balai Kota Madiun. Dalam pentas tadi ada terucap dari Mas Cahyo tentang Wiromo, Wirogo, Wiromo dan Wiroso. Jadi dalam berkesenian, dalam menyanyi ataupun menari itu ada Wirogo. Wirogo itu gerak tubuh yang indah ya, gerak tubuh yang indah. Kemudian Wiromo, Wiromo itu sesuai dengan irama. Kalau iramanya langgam ya sesuai langgam, kalau dangdut ya seperti dangdut, kalau jaipong ya jaipong. Kemudian Wiroso, Wiroso itu gandengan dengan rasa, jadi sesuai dengan karakter lagu. Jadi menyanyi itu sesuai dengan karakter lagu, kalau nari juga dengan karakter tariannya. Itu ilmu yang didapat oleh setiap orang yang belajar di bidang seni. Kemudian teman-teman dan sahabat, yang jelas Winong ini sebenarnya punya kan untuk menjadi bintang tamu ya. Ya orangnya cantik, kemudian suaranya juga bagus, apalagi sekolah di ISI. Tetapi kalau kita lihat tadi, ya saya agak menyayangkan. Ini momen penting di Balai Kota yang melihat dari kalangan macam-macam ya. Sebenarnya Mbak Winong harusnya ambil inisiatif. Kalau di dalam itu tidak terlalu pasif ya. Ya, ya itulah mungkin tidak tahu ya apa perform ini dadak didaulat. Tetapi sebagai seorang seniman seharusnya memang cita-cita kalau mau jadi sinden biasa suatu saat jadi bintang tamu. Ini saya sayangkan ya. Video ini panjang sekali teman-teman, hanya saya pilih yang penting-penting saja. Kemudian joke lirik dan joke ruduk tentunya memang pelawak senior ya. Tetapi dikala sudah Mbak Winong ini didaulat, ini banyak sekali terlalu panjang ya. Kadang-kadang menurut saya, loh, ini saya sebagai penonton terlalu bertele-tele. Misalnya ini apa ya, misalnya ini video YouTube pasti di skip ya. Ya seperti itu, kadang kan orang itu memang pengen pentas, pengen siapapun pengen menunjukkan kebolehannya. Tapi justru kalau berlebihan menurut saya ya sebaiknya tidak seperti itu. Jadi dikala Winong ini sudah dihadapkan di stage di panggung, mestinya konsentrasinya Winong. Kadang-kadang kalau ngomentari pas apa ya, pas bobo terlalu panjang. Itu teman-teman ya. Demikian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.